ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bolehkah meminta kepada akhwat untuk menunggu? Karena belum memenuhi syarat nikah. Tapi takut akhwat tersebut dinikahi orang lain. Ya ini enggak boleh ya, anak muda seperti ini modelnya. Ya. Seorang yang apa namanya? Belajar itu, ya dia kalau mau menikah dia menikah. Ya, dimudahkan alhamdulillah dia jalani. Belum dimudahkan, ya rezeki Allah itu maha luas. Ya, perempuan itu banyak alhamdulillah. Ya harusnya seperti itu. Kalau ini seperti ini bentuknya, dia susahkan dirinya, dia susahkan orang lain juga. Jelas ya, dia susahkan dirinya, akhirnya mikir terus. Ya sesuatu yang mungkin dia belum mampu untuk menikah atau tidak dimudahkan ke sana, selalu dia pikir. Nah, ini kan tidak bagus seperti itu. Baik, karena itu dia jalani apa yang dimudahkan. Dia jalani apa yang dimudahkan. Karena itu di antara hal yang baik seorang sholat istikharah pada hal-hal. Kalau dia sudah niat untuk menikah, dia sholat istikharah. Kalau itu baik baginya, Allah akan mudahkan, diberkahi. Kalau itu tidak baik, akan dipalingkan. Ya dia terima saja apa yang Allah pilihkan untuknya. Itu kan paling enak di hati, tidak pusing. Jelas ya? Tidak pusing. Jangan sampai menjadi mayat-mayat cinta. Ya. Akhirnya kurus kering, ya, tidak selera hidup, gara-gara memikirkan sesuatu yang belum pasti menjadi miliknya.